Jemima. Bunda. Luar biasa kamu mengaransemen lagu ini menjadi sebuah lagu yang baru. Makasih Bunda. Boleh diambil maskernya? Makasih. Jemima ini luar biasa ya. Brilliant ya Bun. Brilliant, bisa merubah lagu yang galau. Mm-mm. Tiba-tiba bisa menjadi lagu yang chill. Iya, iya. Enak, aransemennya baru dan mungkin kalau... Ya memang gayanya Jemima banget. Siapa yang ngeransemen tuh Jemima? Kamu sendiri? Bagaimana Bun? Yang bikin nada ini begini begitu kamu sendiri yang ngarang? Home band Bun. Hah? Home band. Oh kamu nggak, kamu dikasih langsung. Wah tepuk tangan buat bandnya. Dari waktu itu Mai, gue mau bilang bahwa Jemima Challenge itu kan viral banget. Bener. Ya kan? Tapi yang kita lupa adalah terima kasih home band yang udah bikin musiknya, pilihan bagus nadanya banget. Dan tapi yang pastinya juga Jemimanya bisa mengolah itu dengan baik. Jadi kita boleh dong sekarang tepuk tangan untuk home band-nya. Yeay. Dan musisi-musisi hebat yang main setiap hari Senin ini luar biasa. Thank you Mas Oni. Makasih Mas Oni. And friends. Jemima. Ya Bun. Kamu bagus. Tapi ada beberapa tempat tadi agak sedikit meleset. Iya. Gak perlu apa ya. Buat saya... Sebenarnya fals itu sebenarnya biasanya fatal, tapi karena saya suka dengan vokal kamu, jadi saya agak sedikit ampunin. Cuma satu yang pengen saya kritik dari kamu, bukan vokalnya. Kamu kalau nyanyi, kakimu tolong sedikit tertutup dong. Oh iya Bun. Gimana tadi nyanyinya tadi? Gini Bun. Nah, coba kamu sekarang lebih gaya, lebih cantik lagi. Ini Bun. Nah, itu. Kritiknya cuma itu aja dan perbaiki yang sedikit picci. Tapi aku suka banget dengan aransemen kamu. Nyanyi aransemen kamu bikin lagunya lebih berbeda dari sebelumnya dan ini sangat Jemima banget, pertahankan. Boy, minggir boy. Boy, ngapain sih? Lagi diomongin. Indonesian Idol dapat disaksikan di aplikasi RCTI Plus. Ikuti perjalanan para kontestan menjadi idola baru. Semua ada di aplikasi RCTI Plus. Download aplikasi RCTI Plus sekarang. RCTI Plus, satu aplikasi, semua hiburan. RCTI Plus.